makannya bareng. Mau sekarang abang teh harus nyari penghasilan lebih, soalnya kan buat Neng sama Yanti. Oh iya bang, Teh Yanti gimana? Udah tahu belum soal kita? Ini Neng, abang teh belum kasih tahu, soalnya abang mau nyari waktu yang tepat, ya. Iya, nggak apa-apa bang, Rani ngerti kok. Neng, abang minta maafnya, abang teh nggak bisa ngasih apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting abang semangat kerjanya ya. Rani doain semoga semua urusan abang lancar. Ya udah kalau gitu, abang jalan dulu ya, cari kerja. Oke, hati-hati ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk yang bertanding pertama, sesuai yang diundi tadi, Topan melawan Nino. Topan, sekarang kamu harus lebih sering melakukan drop shot. Keluarkan semua kelemahan kamu. Sejauh mana kamu bisa mengcover kelemahan kamu itu sendiri? Jelas kamu. Lah, Bagas. Gimana saya mau menang kalau saya mengeluarkan kelemahan-kelemahan saya, Pak? Topan, saya sudah pernah bilang sama kamu kan, saya tahu yang terbaik buat kamu. Kamu percaya sama saya kan? Ini bagian dari strategi. Dan ini saat yang tepat kamu gunakan untuk mengeksplor semua kelemahan kamu di sini. Saya tahu kamu pasti bingung. Tapi kamu harus turuti semua perintah saya. Jelas kamu? Sekarang masuk ke lapangan. Ya, Topan. Saya kasih tahu sama kamu, anak itu lemah di bola-bola drop shot. Kamu kasih terus bola-bola pendek, bola-bola netting. Kalau perlu, kamu tarik ulur, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Jangan kasih nafas, hancurin dia. Oke? Lakukan skill terbaik kamu. Siap, coach. Oke, lakukan. Sakti! Yes, yes, Super Team! Tuna Sakti! Yes, yes, Super Team! Bidika Raya! Pasti bisa! Bidika Raya! Pasti bisa! Bidika Raya! Pasti bisa! Drop shot, Topan, drop shot. Masuk. One untuk Topan. Yes. Ayo, gak apa-apa, gak apa-apa. Poin buat Nino. Yes! Yeah. Wow. Drop shot, jangan lupa. Semangat, Nin. Fokus, Nin. Konsentrasi.
Poin lagi buat Nino. Yes! 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 Cur! Cur! Segitu doang kemampuan lu. Cupu lo! Luar biasa. Gak apa-apa, Topan. Topan, ingat. Ini strategi. Ini semua karena gua ngikutin strateginya Pak Bagas. Yang dilakukan Pak Bagas itu kan sama aja menjatuhkan reputasi gua sebagai pemberontak sombong yang dikenal hebat, Cun. Sama. Gua juga gak ngerti. Kenapa Pak Bagas ngasih pengarahan gak seperti biasanya? Ya gak sih? Maksudnya kayak aneh. Lu ngerasa gak sih? Kenapa lu, Cup? Kenapa lu? Nyamperin gua gitu? Mau bikin gua nama kesal gitu? Enggak, Pan. Lagian, tadi Pak Bagas udah bener kok ngasih arahannya. Widi, so tau. Mendadak jadi komentator nih orang. Cun, saya tuh selalu memperhatikan cara Pak Bagas melatih. Dia gak pernah sembrono ngasih arahan. Cie, cie, cie. Lagi reunian ya sama temen lama ya? Cuk, gua gak ngerti deh. Sebenarnya posisi lu di mana sih sekarang? Dia itu musuh dalam selimut, bro. Nino, Riva, di luar lapangan teh, saya bebas berteman dengan siapa saja. Tapi kalau di dalam lapangan, saya harus profesional. Cep, omongan lu tuh kayak pemain mal aja sih. Gue sama Nino aja sebagai pemain transferan ya. Gak pernah kan ngomong kayak gitu? Udah deh, Cep. Jangan-jangan lu mata-mata ya. Lu yang bocorin strategi kita kan? Untung aja kita pemain hebat, jadi gak ngaruh sama sekali. Cabut. Bun, gue kok... Gue kok kayak ngerasa instruksi Pak Bagas itu membingungkan ya. Coba kalian pikir deh. Kenapa Pak Bagas nyuruh kita buat ngeluarin kelemahan kita? Padahal kan untuk main aja, kita perlu kelebihan kita buat menang. Gue tahu banget Pak Bagas orangnya gimana. Pak Bagas pasti lagi nyusun strategi di hadapan lawannya.